Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemirsa, akibat kendaraan melaju kencang dan tidak menggunakan pelindung kepala, sebuah motor dan bertabrakan dengan mobil box dari arah berlawanan di Kabupaten Cianjur. Korban tewas mengenaskan di tempat kejadian setelah terlindas mobil box. Nasib naas yang dialami Febrian, korban tewas kecelakaan mobil box dengan sepeda motor yang dikendarainya di Kampung Pasir Kaderi, Desa Seganten, Kecamatan Sindang Barang, Cianjur, Sabtu siang. Korban yang hendak ke rumah saudaranya membawa makanan ke acara hitanan, namun sepeda motor yang dikendarainya dari arah Sindang Barang menuju Cidaun oleng dan terjatuh tepat di depan mobil box yang sedang melintas dari arah berlawanan. Korban yang tidak menggunakan pelindung kepala terpental dan terlindas mobil box hingga masuk ke kolong mobil yang menyebabkan korban tewas di tempat kejadian. Gimana? Udah kelihatan, Pak. Udah kelihatan. Soalnya kan dari jauh motor tersebut itu agak gimana ya? Agak itulah. Oleng. Ya, agak oleng sedikit lah. Emang berlawanan arah? Kalau pertama sih enggak, cuman dia sebat gimana ya? Berbarengan atau memang berlawanan arah? Posisinya? Posisinya berbarengan. Oh, bareng. Ya. Posisinya berbarengan. Jadi, gak tahu gimana, dia itu jadi langsung belok ke kanan gitu. Jadi, jatuh gitu. Saya kaget. Warga kemudian mengevakuasi jasad korban dari kolong mobil box dan langsung membawa korban ke rumah duka. Sementara itu, supir mobil box langsung diamankan Polsek Sindang Barang untuk dimintai keterangan terkait kecelakaan tersebut. Heri Setiawan, Bandung TV.